Dah, ketemu lagi dengan channel Pusat Grosir Parfum Malang. Semoga kabarnya sehat-sehat selalu dan tetap wangi setiap hari. Oke, kemarin-kemarin kita sudah ngulas banyak parfum ya, parfum untuk pria, outdoor ruangan, dalam ruangan maupun luar ruangan. Ada parfum yang aroma-aroma manis, terus ada parfum apa lagi ya, parfum aroma timur tengah. Nah, memang parfum ini banyak ini ya, banyak aromanya dan terus bertambah tiap tahunnya ya, bahkan mungkin tiap bulan ya. Para perfumer di tiap pabrik itu selalu menciptakan aroma-aroma baru ya, yang bakal ngetren ya. Nah, biasanya di toko-toko parfum itu banyak sekali aroma yang teman-teman Sobat Wangi semuanya bisa pilih. Saya mulai dari aroma Timur Tengah, kemudian aroma khas Eropa. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri aromanya apa saja sesuai dengan minat teman-teman ya, minat Sobat Wangi semuanya. Ada yang aromanya cenderung ke kayu, ke rempah-rempah, ke buah, ke bunga, cenderung ke vanila, manis, cenderung segar. Nah, pada episode kali ini kita mau coba membahas parfum dengan aroma buah-buahan. Ini kita sudah siapkan aroma buah-buahannya, ada apa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 7 ya. Ada 7 aroma buah-buahan yang akan kita review pada kesempatan kali ini. Apa saja? Sebelum saya ulas, silakan teman-teman jika video ini bermanfaat bisa di-like, komen, subscribe dan share ya, biar banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kita langsung ke parfum yang pertama, aroma buah-buahan ini yang paling laris di antara yang lain ya untuk kami. Ini Sobat Wangi, ini ada aroma melon. Aromanya persis seperti buah melon, tajam sekali ya, jadi kuat sekali aromanya. Pasti aroma melon yang sudah matang. Aromanya tajam sekali, cocok dipakai di luar ruangan juga cocok. Biasanya yang suka ini anak-anak kecil sama remaja. Ibu juga akan suka aroma melon. Kemudian yang kedua, ini ada aroma jambu. Jambu ini seperti jambu Amerika, guava. Kalau teman-teman pernah mencium ini, mencium bau apa kalau di supermarket itu ya, sirup apa minuman buah-buahan itu yang ada tulisannya guava, nah baunya kayak ini, jambu ini. Jadi orang biasanya bilang guava, jambu. Ini aromanya enak, ini lebih soft daripada melon ya, jadi lebih kalem daripada melon tadi. Ini kayak jambu merah, merah. Nah, baunya soft, kalem, tidak terlalu menyengat seperti melon tadi. Jadi pakai santai-santai cocok. Santai sama keluarga, di rekreasi cocok. Oke, kemudian yang ketiga, ini ada strawberry. Strawberry. Strawberry ini kita ada dua ya. Ada dua ya, strawberry. Strawberry dan dua. Kita bahas satu-satu ya. Ini yang pertama, strawberry-nya baunya seperti apa? Nah, kalau ini strawberry-nya strawberry yang masih kecil, yang masih kecut gitu. Jadi baunya kayak strawberry yang ketika digigit terus keluar baunya. Nah, ini kayak ini. Strawberry-nya kayak ini ya, kayak yang kecil-kecil yang masih kecut. Ini baunya strawberry yang pertama. Terus kalau yang kedua ini, kita buka aroma stroberinya. Kalau ini lebih mirip ke stroberi yang dipakai di permen-permen gitu. Kalau teman-teman pernah makan permen karet atau permen yang ada aroma-aroma stroberi, nah stroberi yang satu ini yang biasanya dipakai di aroma permen. Jadi kita ada dua, stroberi yang pertama tadi aromanya lebih halus, mirip strawberry yang masih
belum matang atau muda ya. Jadi yang masih kecut, yang ini yang kayak permen karet, yang atau yang kayak permen. Oke, stroberi sudah, jadi melon, jambu, stroberi. Ini yang keempat, ini ada jeruk, ini aroma jeruk. Jeruknya seperti apa? Karena kan jeruknya macam-macam ya. Di Indonesia nggak tahu ada berapa macam jeruk. Ada jeruk Bali, ada jeruk keprok, ada jeruk peres, jeruk nipis, macam-macam. Nah kalau ini mirip kayak jeruk yang sedang matang ya, jeruk apa namanya, jeruk kupas. Jadi yang bisa dimakan satu persatu, bukan yang diperes. Nah ini mirip sekali ya. Jadi aromanya manis, jeruk manis. Pakai ketika biasanya dipakai juga untuk ini orang meditasi ya. Pakai aroma jeruk ini meditasi biar pikirannya tenang, fresh. Jadi kalau di tempat kerjanya stres karena banyak tuntutan kerja, cium aroma jeruk ya, biar fresh lagi, besok kerja bisa lebih semangat lagi. Dan yang kelima ini ada aroma apel. Apel hijau, apel hijau, apel Malang baunya, apel Batu Malang. Jadi enak sekali, kayak bau apel Indonesia ya, apel Malang, bukan apel Amerika, ini apel Malang. Ini ada sepet-sepetnya baunya, segar tapi ada sepet-sepetnya. Jadi kadang juga dipakai untuk anak-anak bayi ya, senang aroma apel. Jadi yang kelima, terus kita yang keenam. Enam ada aroma buah coklat. Coklat sebenarnya juga banyak variannya ya. Cuma ini yang episode kali ini kita mau bahas coklat yang ini saja. Nanti mungkin coklat yang lain sudah di video yang selanjutnya. Ini coklatnya baunya seperti apa? Nah, baunya seperti coklat susu. Baunya coklat sekali, tapi ada susunya, ada karamelnya. Jadi coklat enak baunya. Nah yang terakhir nomor 7 kita ada parfum ceri. Parfum ceri ini di aroma eskada ceri ya, jadi aromanya ceri, buah ceri. Nah, buah ceri yang merah itu aromanya kayak gitu, enak ya ceri. Nah, itu tadi ada 7 aroma buah-buahan untuk pria, wanita, ataupun bisa untuk anak-anak, remaja. Yang pertama tadi ada melon, aromanya cukup menyengat ya, seger sekali, menyengat, tajam, kuat sekali. Dipakai di luar ruangan juga cocok, jadi tahan lama. Terus yang kedua, yang lebih soft ada jambu, jambu merah. Itu aromanya lebih kalem, jadi cocok ya buat orang-orang yang cool, kalem. Ada stroberi, stroberi ada dua tadi. Stroberi yang pertama adalah stroberi yang baunya, bau stroberi yang kecil-kecil yang masih kecut ya, yang ketika digigit. Nah itu. Terus yang kedua yang stroberi yang dibuat aroma permen, permen karet, terus permen yang lain. Terus yang keempat ada aroma jeruk. Ini jeruknya jeruk manis. Jadi aromanya yang manisnya, jeruk yang sudah matang, enak sekali. Terus yang kelima ada apel, apel Malang ya, apel hijau. Yang keenam ada coklat, coklatnya ada susunya. Terus yang ketujuh ada ceri. Oke, itu teman-teman yang bisa kita infokan pada sahabat wangi semuanya. Semoga nanti kita yang cocok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.